Pemirsa, Presiden Jokowi memberikan wewenang baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk menyelamatkan bank-bank sebelum ditetapkan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang tersebut diberikan untuk mengantisipasi permasalahan stabilitas sistem keuangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020, Presiden Jokowi memberikan wewenang baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk menyelamatkan bank-bank sebelum ditetapkan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan, berupa penempatan dana untuk mengantisipasi kegagalan bank. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyebutkan, wewenang tersebut diberikan untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Skema penempatan dana yang akan dilakukan LPS didahului oleh pihak bank menyampaikan permohonan kepada OJK bahwa bank mengalami kesulitan likuiditas, termasuk pemegang saham pengendali yang tidak bisa membantu likuiditas bank. Setelah dianalisis OJK dan bank tersebut layak mendapat penempatan dana, OJK meminta LPS untuk melakukan penempatan dana berupa pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan BI. Selanjutnya, LPS akan kembali menganalisis hasil putusan akhir di mana keputusan LPS diberitahukan kepada OJK dan BI. Jika keputusan LPS dapat menempatkan dana ke bank, maka LPS meminta OJK dan BI untuk melakukan pengawasan yang lebih insentif kepada bank tersebut. Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukan penempatan dana, maka LPS tentu akan meminta di dalam PP ini juga disebutkan OJK dan Bank Indonesia melakukan pengawasan lebih intensif kepada bank yang menerima penempatan dana itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya OJK sebagai otoritas pengawas, BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Namun apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan penempatan dana, selain kewenangan untuk menangani permasalahan bank sebelum penetapan bank gagal, LPS juga diberikan kewenangan untuk memilih cara penanganan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.